Hello, welcome back di channel ini. Film Rusia viral di TikTok, atau film Melissa P. 2005 viral TikTok sedang banyak yang mencari. Berikut ini informasi film Melissa P. 2005 yang viral di TikTok, dan langsung bisa nonton film Melissa P. 2005. Belakangan, di TikTok tengah heboh dan viral serta jadi perbincangan warganet lantaran sebuah video yang sering muncul di FYP TikTok. Video itu seperti sebuah potongan adegan dari sebuah film, yang dimana memperlihatkan seorang cewek cantik. Si cantik tersebut masih muda. Ia di video itu tengah memandang seorang pria. Dimana pria yang ia pandang-pandang itu tampak jauh lebih tua darinya, alias omom. Hanya itu saja potongan adegan dalam video itu. Diperkirakan, itu merupakan video potongan dari sebuah film. Banyak yang bertanya-tanya video apa itu dan apakah itu adalah sebuah potongan film. Film tersebut disebut juga merupakan sebuah film D3 Was 4 yang memiliki adegan Pan 4S di dalamnya. Belakangan juga diketahui kalau film tersebut berjudul Melissa P, yang dirilis pada tahun 2005 silam. Benarkah film tersebut merupakan film D3 Was 4? Simak berikut ini alur cerita atau sinopsis film Melissa P 2005 dari Rusia. Film ini menceritakan seorang gadis remaja, yang tinggal bersama ibu dan neneknya. Gadis tersebut mengalami pengalaman S3-4L pertamanya dengan cara yang berat dan berlebihan. Melissa adalah seorang gadis remaja yang tinggal bersama ibu dan neneknya di Sisilia. Gadis itu membawa hubung 4N yang lebih dekat dengan neneknya, seorang wanita yang cukup P3-0K, satu-satunya orang di dunia yang mengerti Melissa. Suatu hari, Melissa dan temannya pergi ke pesta di rumah teman sekolahnya. Di sana, Melissa mengalami pengalaman S3-4L pertamanya dengan Daniele, seorang anak laki-laki dari sekolah tersebut. Pengalaman itu jauh dari apa yang selalu Melissa bayangkan, karena Daniele memaksanya untuk mantap-mantap dan kemudian melupakannya selama beberapa bulan. Tapi sekarang Melissa jatuh cinta dengan Daniele. Melissa pun disebutkan di film itu, juga merupakan seorang wanita yang kecandu 4N mantap-mantap dengan pria. Bahkan dia telah melakukan kegiatan mantap-mantap banyak pria. Benarkah demikian? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Silahkan like jika suka dengan video ini.